Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, iaitu berhubung dengan asas tajwid Al-Quran, siri yang ke-49. Dan dalam membincangkan perkara iaitu hukum mal, itu satu fasa yang kedua. Sebelum ini kita telah belajar tentang idgham, nun mati dan sebagainya. Kali ini kita banyak kepada perkara iaitu hukum mad. Pertama kita pergi pada hukum mad asli dulu. Jadi sebelum saya meneruskan penjelasan tentang mad asli ini yang agak panjang sedikit, iaitu sila subscribe bagi mereka yang baru view dan share dengan kawan-kawan yang lain. Semoga kita sama-sama dapat pelajari. Kerana setengahnya mereka malu untuk belajar berdepan. Jadi gunakanlah siri ini, iaitu video ini, untuk kita sama-sama belajar perlahan-lahan. Lama-lama kita akan mendapat menguasai semua hukum-hukum apabila kita nak membaca Al-Quran, insyaAllah. Dan saya teruskan dengan penjelasan, iaitu pertama kita pergi kepada perkara pertama, iaitu mad. Apa itu mad? Mad apa maknanya mad? Ejaannya mimdal saja, iaitu mad itu makna pertambahan, iaitu tambah. Ada istilah pula iaitu memanjangkan bacaan, maknanya kita menambah bacaan itu. Kalau satu jadi dua panjangnya. Baik, bacaan suara ataupun suara pada salah satu huruf mad atau huruf lin, ya, kalau sama ada huruf mad ataupun huruf lin, dua-dua mad dan lin. Itu pada istilahnya. Yang kedua, perkara yang kedua kita perhatikan, iaitu huruf mad ada tiga, iaitu satu alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Bagaimana boleh katakan alif, waw dan ya ini sebagai huruf mad? Iaitu dia ada syaratnya, iaitu dengan syarat pertama, alif alif taklah didahului dengan huruf baris di atas. Contoh, cuba perhatikan. Ini alif. Iaitu mana dia baris dia? Iaitu ini yang saya tunjukkan dengan anak panah, iaitu ini baris. Maksudnya sebelum alif ada baris di atas, barulah dia boleh jadi huruf mad. Kemudian huruf waw bagaimana? Iaitu dia hendaklah didahului huruf baris di hadapan. Contohnya yaqulu, iaitu huruf matnya tadi apa yang kita nak bincang, iaitu huruf waw. Perhatikan huruf waw yang saya panahkan di sini, tunjuk anak panah di sini, iaitu mesti baris di hadapan. Bila dia baris di hadapan, barulah dia boleh waw ini jadi huruf mat. Dan yang ketiga, huruf ya hendaklah didahului oleh huruf didahului huruf tersebut dengan baris di bawah, iaitu huruf yang baris di bawah. Perhatikan contohnya kila. Mana huruf matnya tadi kita bincangkan tentang ya, iaitu bagaimana ya mesti baris di bawah. Saya tunjukkan apa nang ini, iaitu huruf kaf tu, huruf yang sebelum huruf ya ini, huruf kaf, dia mesti baris di bawah. Tak kira lah apa huruf selain daripada kaf pun, dia mesti baris di bawah, barulah ya itu menjadi mad asli. Jadi apa keputusannya? Sebelum alif baris di atas, sebelum waw baris di hadapan, sebelum ya baris di bawah. Itu syarat bagi huruf alif, waw dan ya menjadi huruf mad. Baik, kita pergi yang kali yang ketiga berkenaan huruf lin. Huruf lin ni ada dua, iaitu huruf waw dan ya. Tadi kita membicarakan alif, waw dan ya, tapi waw dan ya ini juga boleh jadi huruf lin dengan syarat, bersyarat juga supaya dia jadi huruf lin, iaitu huruf waw sukun, iaitu mati, huruf mati didahului huruf baris di atas. Dia sebelum waw baris di atas, baru dia jadi huruf lin. Jadi saufa, saufa. Kemudian huruf ya pula, huruf ya sukun, dia mesti didahului huruf baris di atas juga, iaitu selepas ya, sebelum ya lam di sana, laisa, iaitu sebelum ya baris di atas. Maka jadilah huruf
Waw dengan ya ini jadi lin, huruf lin dengan syarat iaitu kedua-duanya, kedua-dua huruf ini, huruf sebelumnya mesti baris di atas. Maka barulah dia jadi huruf lin. Jadi waw dan ya ni dua fungsi. Satu dia boleh jadi huruf mad, satu dia boleh jadi huruf lin dengan syarat-syarat yang telah dinyatakan tadi. Baik. Yang keempat, kita belajar tentang kadar harakat bagi mad. Kadar harakat bagi mad ada lima. Ingat ya, ada lima peringkat. Lima peringkat, iaitu apa dia? Peringkat yang pertama iaitu dua harakat, atau kita panggil qasf. Qasf, iaitu qaf, swad, ra. Ataupun kita eja rumi, Q-A-S-H-R. Tapi senang kita eja jawi supaya kita nampak, oh ni S-H mewakili swad. Qasf, qasf, gitu kan, qasf, ra, gitu. Baik. Yang kedua iaitu berkenaan lima peringkat mat tadi, mana harakatnya. Jadi yang kedua kita perhatikan apa dia? Tiga harakat. Tadi dua harakat, ini tiga harakat. Perhatikan semua, tiga harakat atau dipanggil fuwaiku qasf. Fuwaiku qasf. Jadi itu dia beri nama Fuwaiku qasf, iaitu ya, maksudnya tiga harakat. Yang paling penting kita semua, oleh kerana kita berbahasa Melayu, orang orang Melayu yang boleh berbahasa Melayu atau mereka yang boleh berbahasa Melayu, maka kita pegang pada harakat, tiga harakat. Jadi satu harakat, macam mana satu harakat? Dua harakat. Satu, dua. Itu dua harakat. Kalau tiga, satu, dua, tiga, begitu. Jadi itu contoh saya bagi bagaimana kita nak mengukur harakat itu. Lebih kurang macam itulah, gunakan beat. Kemudian yang ketiga ialah empat harakat, atau kita panggil tawassut. Sifat huruf pun ada juga yang tawassut, tapi ini dari segi harakat, iaitu empat harakat kita panggil dia tawassut, iaitu tawasinpo. Tawassut. Jadi itu sebab dia ada sabdu bersini, maknanya dia diguna dua kali. Tawas satu, lepas tu sut. Kemudian yang keempatnya ialah peringkat lima harakah. Lima harakat atau lima harakah pun boleh juga disebut, atau dipanggil dia fuwaiku tawassut. Daripada empat jadi lima tambah fuwaiku tawassut, iaitu fu, fu, fawaw, ya qaf, ya fu, wai, ku, tawassut. Itu yang kita belajar empat harakat tadi. Lima harakat tambah fuwaiku. Baik, yang kelima, enam harakat, iaitu enam harakat atau isba', itu hamzah, shin, ba, alif, ain, isba'. Jadi atau kita panggil taul, ada dua nama dia, taul boleh. Yang ke nama tiga tadi dan isba', taul, dan yang ke tiga ialah mad. Itu dia ada mad, itu enam harakah dipanggil mad, itu enam harakah. Baik. Bukan mesti kita baca bila huruf mad enam harakah, tidak. Maksudnya yang enam harakah ni namanya isba', taul atau mad. Baik. Perkara yang kelima, mad asli. Tadi berkenaan dengan mad saja kita belajar, tapi hari ni apa dia itu mad asli yang orang panggil? Dia mad asli ni kadang-kadang orang boleh panggil juga dia mad tabi'i. Benda yang sama. Itu perkara yang sama. Iaitu mad tabi'i atau mad asli. Ejaan yang mim dal, hamzah, suat, lam, ya, asli. Kemudian mad tabi'i, mad juga po, bi, to, ba, ya, ain, ya, tabi'i. Mad tabi'i. Ia terjadi macam mana dia boleh terjadi? Kalau mad asli ni macam mana boleh jadi mad asli? Iaitu terjadi atau mad tabi'i terjadi kerana adanya huruf mad, iaitu alif, waw dan ya. Tetapi selepas tidak ada tetapi selepasnya, selepas huruf mad itu tidak ada hamzah atau sukun atau petanda mati. Faham tak? Maksudnya kalau selepas huruf mad itu tidak ada hamzah, kemudian tidak ada sukun, tanda mati, huruf mati,
Jadi gitulah macam ni. Nu, nu, hi, ha. Okay. Selepas waw tidak ada huruf mati atau hamzah. Jadi boleh jadi nu ni mat asli. Eh. Baik. Yang ke enam, dinamakan mat asli kerana hukum mat berlaku dengan sebab asal huruf mat semata-mata. Kerana huruf mat alif, waw dan ya itu. Eh. Itu huruf mat tadi. Kita dah tahu huruf mat alif, waw dan ya. Jadi dinamakan mat asli kerana hukum mat berlaku dengan sebab asal huruf itu. Eh, huruf mat itu. Baik. Yang ketujuh, mat asli dibaca dua harakat. Mesti baca dua harakat. Maknanya satu, dua. Kalau saya baca alif di atas A, A, satu, A, A, dua. Satu, dua. Saya kata alif, lam. Itu macam kita baca alif, lam ni. Alif, lam, mim. Itu bukan mat asli. Eh? Mat asli dua saja. Eh? Macam di sini ada contoh dia. Kita perhatikan mat asli yang ni. No, dua, he, dua, ha, dua. Eh? Kenapa saya boleh katakan dia ni mat asli? Eh? So, kita pergi ke bawah. Iaitu kerana sebelum wa baris depan. Sebelum ya baris bawah. Sebelum ha, alif baris di atas. Yang kita jelaskan tadi. Eh? Yang menjadikan dia jadi huruf mat. Baik. Yang ketujuh, mat asli dibaca dua harakat dan terbagi pula kepada dua bahagian. Iaitu mat asli kalimi, iaitu ataupun kita panggil mat asli mutlak. Ya, ejanya mat asli, dah tahu eja atas kalimi kam lam min ya. Kalimi, mat asli kalimi atau mat asli mutlak. Sama, benda yang sama, cuma dua nama. Dia ada dua nama. Iaitu perkara yang sama mempunyai dua nama. Iaitu mat asli mutlak. Eh? Itu yang terdapat pada kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Dan banyak terdapat dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Yang kita kena baca dua harakah. Eh. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Nu-hi-hab. Dua bunyinya panjang. Kalau kita bunyi satu macam mana? Nu. Eh. Nu. Itu nun baris depan nanti dah boleh kita sebut nu. Tapi bila ada huruf waw, huruf mat, ada huruf ya, ada huruf alif, maka kita guna dua harakah tiap-tiap ni. Tiap-tiap suku kata. Suku kata nu, dua harakah. Hi, dua harakah. Ha, dua harakah. Faham eh? Itu dikatakan mat asli. Dua harakah. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Baik. Yang kedua, mat asli harfi. Iaitu mat asli harfi. Mat asli, dah tahu yang dia. Harfi, harafa, iya. Eh? Atau dia boleh juga dipanggil mad asli sunai. Eh? Sunai. Eh? Mad asli sunai. Eh? Dia ada mad asli, mad mim dal, amzah, suat lam ya, thanun, alif, amzah, ya. Eh? Su, su, huruf sa. Su, na, i. Eh? Apa dia? Iaitu mad asli harfi ataupun mad asli sunai ini yang terdapat pada huruf pembukaan surah sahaja. Eh? Iaitu contoh kalau dalam pembukaan surah huruf dia apa? To dengan ha. Jadi cara membacanya to alif eja. Dulu kita dah belajar mengeja. Kalau bunyi to macam mana? To alif. Bunyi ha macam mana? Ha alif. Eh? Jadi bila kita baca Toha. Baik. Sebelum alif, kedua-duanya baris di atas. Sebelum alif dekat ha ni, lepas apa? Ha pun baris di atas. Ko pun baris di atas. Maka ini dan juga mat asli harfi dia panggil. Sebab dia hanya berada pada pembukaan surah-surah. Eh? Macam kita belajar Yasin. Itu maknanya ada di sana hukum-hukum yang lain. Eh? Kenapa dibaca enam harakah dan sebagainya. Kenapa baca dengung, eh? Mim bertemu mim, eh? Dalam sin, mim itu. Ataupun mim, mim maka. Jadi itulah yang kita kena ketahui. Baik, perkara yang ke-8, kita tengok papan yang berikutnya. Okey, perkara ke-8 dalam membicarakan hukum mad dan bawah tajuk
kalimah asli, iaitu dari yang ke-8 ada 6 jenis kalimah dibaca sebagai mad asli ketika wakaf dan dibuang satu alif ketika wasal. Cuba kita perhatikan kalimah-kalimah tersebut. Pertama, kita perhatikan kalimah ana. Bila kita wakaf, kita nampak ada yang agak berlainan dengan kalimah ini, iaitu dia ada nombor kosong atas huruf mad. Itu huruf alif tu, eh. Dia ada nombor kosong, macam kita tulis nombor kosong, eh. Apa yang dimaksudkan sana tadi, bila kita wakaf, kita dibaca sebagai mad asli, iaitu kita akan jadikan dia sebagai alif ni huruf mad, iaitu kita kena baca dua harakat ana bila kita wakaf. Begitu juga kita pergi kepada contoh yang kalimah yang kedua, iaitu lakinna. Nah, saya baca na tu panjang, eh. Iaitu maknanya kita menggunakan hukum mad, iaitu buangkan huruf kosong tu, buang huruf kosong, macam tak ada huruf kosong tu. Jadi kita baca, bila kita wakaf maksud berhenti, ya. Wakaf tu maksudnya kita berhenti membaca. Lakinna. Baik, yang kedua, perhatikan. Baik. Yang ketiga, ni nak katakan bagaimana dia dibaca huruf mad. Begitu juga dengan sini, perhatikan. Baik, kalau di sini dia punya tu, kalau permulaan kalimah kita kena baca az baris di atas, eh. Kalau permulaan ayat, itu kita baca al, eh. Sini pun al juga. Tapi kalau kita permulaan kalimah kita tak baca tu, tak boleh, sebab dalam takrif mesti baca dengan al. Tapi kalau dia di tengah-tengah kalimah, itu ni kalimah yang kedua, ada kalimah satu, jadi ini berpandukan kepada baris yang huruf yang ketiga, selepas alif lam huruf yang ketiga, iaitu uzzunu, uzzununa. Itu kita dah belajar, eh, sebelum ni, iaitu kalau kita dalam takrif, itu kita pergi kepada huruf yang ketiga kalau dia di kalimah yang kedua daripada kalimah yang pertama. Tapi kalau dia permulaan dalam satu ayat, mana kita bubuh di baris atas. Azzununa, eh, baik. Na di sini baca dua harakah, jadikan dia sebagai huruf mad seperti tidak ada nombor kosong itu. Bila kita berhenti membaca pada wakaf pada huruf na tu. Begitu juga dengan yang keempat, ar-rasulah, eh? Jadi macam mana kita wakaf? Ar-rasulah. Su dengan la tu sama je panjang, sebab sini ada huruf mad, eh. Su sebelum huruf waw ni ada huruf mad, ha, ni mad asli juga baca. Sini juga kita baca mad asli, eh. Jadi ar-rasulah, dua harakahnya. Baik. Pergi yang kelima, kita perhatikan kalimah yang kelima, iaitu dia mula dengan alif lam juga, kita baca al, eh. As, eh. As-sabila, eh. Itu as-sabila, sebab dia terus kepada tu, ni az-zununa tadi, ni as-sabila, eh. Baik. Apabila kita berhenti wakaf, yang lain ni juga kita jadikan dia mad asli, iaitu kita baca dua harakah. Sini baya, bahawa sebelum ya pun baris di bawah. Sini juga bila, jadi dua bacaannya, eh. As-sabila, eh. Eh. Kalau kita baca berwakaf lagi situ, jadi kita tukar kepada mad asli, eh. Di sini kemudian yang keenam kalimahnya ialah khawa ri ro. Jadi perhatikan, iaitu bahawa kita baca apabila kita wakaf sini seperti nombor kosong itu tidak ada, eh. Di tanda kosong itu tidak ada, maknanya kita baca sebagai mad asli dua harakah. Baik. Raya ni pun dalam kalimah ni, raya ni pun juga sebelum ya ni baris di bawah pun mad asli juga. Ni sebelum waw ni juga baris di atas kau, eh. Tapi waw dia bukan waw mati, jadi tak boleh baca tu. Yang sebelum alif ni yang nak kena baca tu. Ni waw ni huruf mad juga, tapi dia ada baris, jadi kita tak boleh baca sebagai mad. Yang boleh kita baca sebagai mad apa? Alif di sini, iaitu waw alif, sebelum alif baris di atas. Jadi ada tiga sini yang kita kena baca dengan mad asli. Awariro, itu caranya.
Baik, kita pergi pada satu perkara yang dia kata, dan dibuang satu alif ketika wasal. Sama ada kita di hujung surah ataupun di tengah surah. Kalau ada ini, maknanya apabila kita wasal, misalnya kita nak wasal, kita kena buang alif ni. Jadi maknanya kita baca ana, satu harakah saja. Az-zununa as-sabila lakinna ar-rasula khawarira khawarira. Dua, dua, satu. Satu, dua, dua, satu. Baca sini, satu, dua, satu. Sini kalau buang satu alif tadi, dua, satu, dua, dua. Ini dengung, iaitu nun tasdik. Kita ingat, kita kena baca dengan dengung dua harakah. Kinna, ha, satu. Apabila kita wasal dengan kalimah yang lain, maksudnya wasal tu ada kalimah lain, kita sambung bacanya. Baik, begitu juga yang sini. Ana, ana, satu, satu, semua satu, satu, satu. Begitu yang maksudnya satu alif ketika kita wasal kalimah ini dengan kalimah yang lain yang dihadapannya. Maksudnya dihadapanlah, katakan sambung di belakang ini. Itu pasal kita bincang tentang alif yang ada tanda kosong itu. Itu kalau kita wakaf, kita baca sebagai mad asli. Kalau kita wasal, kita baca sebagai satu harakah saja, iaitu untuk menyambung dengan huruf yang berikutnya, iaitu ana, lakinna, ar-rasula, qawarira. Jadi az-zununa as-sabila, as-sabila. Jadi satu, satu, satu. Mainkan mad asli baru dua, dua. Jadi itulah saja tentang mad asli. Dan ini banyak berlaku dalam Al-Quran. Jadi saya mohon supaya sahabat-sahabat teman-teman yang belajar ini, yang itu menguasai betul-betul mad asli, sifat hukum idgham, semua itu kena. Sebab dia terlalu banyak di dalam Al-Quran. Dan inilah yang kita nak jaga, sama ada kita baca dengan betul atau tidak. Dengan itu saya sudahi. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.